kalimat sekali lagi ucapkan terima kasih Pak Ibu. Sudah lama kita menjalin komunikasi itu, saat itu masih ada Pak Dim, ya, terus ada Pak Paul Ken dan lain-lain datang ke sini, dan sekarang Bapak Ibu masih berkenan untuk memberikan motivasi pada anak kami. Dan sangat berterima kasih lagi anak-anak kami ini jika diterima di untuk praktek kerja di Son. Tadi informasinya itu jumlahnya paling banyak nomor 2 setelah dan Kapolwo ini kan sangat luar biasa kepeduliannya. TPMG ini adalah jadi pilot projectnya Kementerian Perekonomian. Ada 21-nya SMK 5 Bujur Negoro. Di Jawa Timur ada 2. Khusus lagi adalah teknik pemboran minyak dan gas. Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada jajaran SMK 5 dan juga cabang dinas wilayah Bojonegoro atas dukungannya dan sambutannya dari program-program pendidikan yang Axon Mobil dukung. Sejak tahun 2013, kita sudah melakukan kegiatan serupa seperti ini, sosialisasi terkait energi migas di SD, SMP, SMA di wilayah Bojonegoro, Tuban, dan Blora. Ada sekitar lebih dari 60 sekolah sampai tahun ini, sampai detik ini. Selain itu, di tahun 2016 kami juga sudah melakukan program magang bersama teman-teman YKIB, Bapak Ibu YKIB di sini juga. Program magang khusus SMK, mungkin di sini ada adik-adik, boleh angkat tangan yang sudah pernah magang di MCL? Alhamdulillah lumayan ya. Bapak Ibu, memang tiap daerah itu harus mempunyai sekolah yang menjadi ikon daerah. Nah, sekarang ini Bojonegoro ini apa nanti yang nanti akan dibanggakan? Yang menjadi ikonnya Bojonegoro. Dulu maunya itu SMK yang benar diukir, ukir kayu jati. Nah, ternyata Bojonegoro kayu jatinya habis. Ditanya tidak ada, jati itu sekarang di kampung-kampung. Sehingga kita tidak bisa untuk SMK yang jurusan kerajinan dari kayu jati. Karena Bojonegoro terkenal minyak, maka nanti SMK 5 ini adalah sebagai SMK dengan jurusan perminyakan. Pengeboran yang sekarang ini panjang dengan tidak dilakukan. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Exxon Mobil yang telah mendidik anak-anak sekalian, yang telah memberikan kemajuan di bidang pendidikan. Jadi tentunya nanti mengucapkan terima kasih telah menambah skill anak-anak sehingga nanti setelah lulus nanti anak-anak menjadi terampil di bidangnya masing-masing.